Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kita kembali di dunia otomotif lagi. Di belakang saya, ini Rush TRD. Ini Veloz. Tapi bukan ini yang kita bahas, guys. Yuk kita lihat nih, generasi terbaru dari Rush dan juga Veloz. Bye-bye TRD, istilahnya kayak gitu. Kita akan ulas dua mobil ini, tapi kita awali dengan si Veloz GR. Kira-kira apa saja perubahan yang terjadi di Veloz GR ini? Kita akan ulas pertama dari sektor desain wajahnya. Dan ini guys, untuk perubahan dari desain Veloz-nya, kalau menurut saya pribadi sih, dia semakin garang dan semakin gahar. Dengan garis-garis tegasnya ini, kita bisa lihat ya, aerodinamisnya tuh kelihatan lebih bagus ya, ketimbang mungkin dengan besutan TRD. Nah, kalau menurut kalian gimana? Garis-garis dari bodinya ini sirip-siripnya ini, kemudian dari lips bumpernya dengan kombinasi seperti ini tuh keren banget. Kemudian dari grillnya itu hampir nggak terlalu berbeda ya. Cuman di sini dengan listnya ini, nah dengan emblem GR meskipun plastik, kesannya jadi lebih sporty memang. Coba nih lihat. Kalau dari depan lampu, chrome-nya black chrome itu masih sama. Tidak ada perbedaan guys. See? Tapi kalau kita lihat keseluruhan guys seperti ini, wow, this is a very gorgeous and very sporty looks. Ini dia untuk hazardnya, lampu kotanya semua masih sama guys. Belum ada perubahan dari sisi lampu-lampu. Seandainya dia lampu sennya dia kasih sequential akan semakin keren banget sih. Nah, untuk lampu utama juga dia masih mengandalkan sih generasi yang sebelumnya, nggak ada perubahan. Kemudian lampu fog lamp juga dia masih menggunakan halogen. Dan inilah pendaran lampu Avanza Veloz GR-nya. Oke, kita lihat pendaran lampu di belakangnya. Kita lihat ini dia untuk bagian belakang Veloz GR-nya. Lampu-lampu dia nggak ada perubahan sama sekali ya, memang. Dan lampu remnya juga masih sama guys. Kita lanjut ke jantung pacunya. Ya, kalau saat kita buka jantung pacu masih sama dengan mengandalkan mesin 1500cc yang sanggup menghasilkan tenaga 104 PS atau 100 horsepower dengan torsinya 136 Nm yang masih disalurkan ke penggerak belakang dengan 5 kecepatan untuk yang manual, 4 speed untuk yang matic-nya. But I don't know apakah next-nya akan ada new Avanza yang memang rumornya pasti kalian udah banyak dengar ya, akan ada new Avanza penggerak depan. Well, I don't know. Kita tunggu aja nanti ke pastinya kayak gimana. Apakah mesin yang dipergunakan ini sama? Hanya saja kalau penggerak belakang kan kalian tahu nih, arahnya ke belakang karena transmisi dan penggeraknya dari belakang. Kalau depan dia akan miring kayak gini. Apakah mendapatkan konfigurasi mesin baru? But I don't know. But overall mesin gak ada perubahan sama sekali. This is new Avanza dengan badge-nya GR. Kalau kita lihat dari samping, gak ada perbedaan. Dari velg-velg masih menggunakan velg yang sama. Dari samping, ornamen chrome juga kesannya sama, cuman dia kayaknya lebih kokoh. Nih. Kemudian dari side skirt atau kemudian side body molding juga, dibandingkan model lama, nggak terlalu berbeda. Nah, tapi dari spion, dia warna hitam meskipun dia warna putih. Kalau yang lama kan dia senada dengan warna cat body. Tentunya dengan keyless juga, ya. Kemudian juga mendapatkan talang air. Bagian atas juga nggak lupa tetap ada, apa namanya, antena shark fin. Yes. Dan ini bagian kaki-kakinya. Dan tambahan juga untuk kaki-kaki, guys. Toyota nggak melupakan hanya perubahan seperti ini. But, di dalam suspensi dibuat lebih nyaman. You believe it or not, Avanza jadi lebih nyaman. Ya. Kita kalau ngelihat perubahan seperti ini,
apa yang menurut kalian tersirat di pikiran kalian? Ayo. Apakah akan muncul generasi terbaru Avanza? Well, let's see. Guys, tambahan lagi guys untuk saya bagian samping ya. Ini kalian lihat. Ada list chrome memanjang ke bagian depan. Makin kece, makin kelihatan elegan. Perpaduan sporty dan elegannya ini dapat elegannya dari permainan panel chrome, sportinya dari body dan kaki-kaki. Dan kaki-kaki ini, nah kalau kalian melihat di RS itu kan velgnya udah full black juga ya. Kalau kalian juga melihat di Supra juga, itu perpaduannya, kesan sportinya itu dari auranya itu hampir sama. Tapi ini glossy guys. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Nah, so menurut kalian gimana? Cakep banget. Gak hanya cakep, GR memikirkan bagaimana mobil ini, meskipun dia mobil MPV, dia bisa lebih aerodinamis. Nih, fungsinya ini bukan pajangan, guys. Ini untuk membantu angin tuh terbuang lewat belakang tuh lebih sempurna pada saat kalian melaju dengan kecepatan tinggi. Nih, kalau kalian ingat video yang GR Supra, itu ada lampu di situ ya. Kalau ini masih bisa dibikin modifikasi keren nih untuk belakang. Kalau lihat panelnya nggak ada perubahan ya. Velo 15 masih tetap sama. Badge yang 50 tahunnya juga masih ada. Cuman untuk badge GR di bagian belakang ini yang kita tidak jumpai hanya di sini saja. Ya. Oke, kita naik ke atas. Spoiler nih lekukannya nih. Oke. Kayaknya kelihatan ada perubahan lekukan ya. So, menurut kalian gimana? Menurut saya udah keren banget. Ini dari eksterior, kita sekarang menuju ke interior. Apakah melihat ada perubahan di sisi interiornya? Dan sekarang sebelum ulas semuanya, kita lihat di bagian bagasinya dulu. Apakah terlihat ada perubahan? Overall tidak ada kelihatan perubahan sama sekali. Dimana untuk pelipatan masih sama. Nih, kita mau pelipatannya masih sama di sini. Nggak ada perubahan sih untuk bagian interior belakang ya. Ntar saya cek dulu. Oh, masih ada di bagian dalam ini, mungkin kelihatan, nggak tahu, kelihatan, bisa kelihatan nggak kamera kalau misalkan masuk gelap gini. Ini gelap banget di sini ya. Di sini tuh ada slot untuk USB. Nah, itu masih ada slot. Coba kita lihat di sebelah sana apakah ada slot. Tidak ada slot di sini dan masih ada cup holder. Oke. Di belakang kurang lebih kayak gini ya. Sekarang kita akan lihat di bagian dalam ya. Kalau kamera udah pasti tetap masih ada di Veloz, dan seperti tadi yang saya bilang, kesan mewahnya nih tetap diandalkan oleh Veloz. Masuk ke bagian tengah. Dari door trim, panel-panel memang tidak ada perubahan dari Veloz ini. Fabricnya masih sama, coraknya masih sama. Overall is memang nggak kelihatan perubahan sih. Kalau ini sih udah pesanan orang. Jadi ini salah satu contoh. Ini bukan jok aslinya ya. Ini udah cover jok dan ini udah laku guys. Sehingga ada bonus yang bisa kalian terima. Misalkan kalian pembelian nih, seperti ini ada bonus juga nih, cover jok, terus karpet dasar juga ada. Ini karpet dasarnya, oh ya, ini sudah ada karpet dasar. Oke, kita coba lihat masuk ke dalam lagi. Boom. Dan masih sama untuk entertainmentnya ya. Dia masih menggunakan. Nah, inilah kenyamanan untuk Velo 15 masih dipertahankan. Nice, good job. Itu yang perlu dipertahankan ya. Double blowernya. Kemudian di penumpang tengah juga masih disediakan nih power outlet nih. Dan di sini ada untuk lampu LED. Tunggu saya nyalakan dulu ya. Dan ini guys, ini lampu untuk ambient light birunya. Jadi dari model yang sebelumnya sampai sekarang udah ada ambient light seperti ini. Lanjut ke penumpang depan. Dari sini pun juga nggak ada perubahan kecuali untuk penambahan safety di 2021. Ini kalian bisa lihat di sini. Setiap lini mobil itu ada tabung extinguisher. Jadi untuk pengaman kalau terjadinya kebakaran, itu mobil sudah dilengkapi pengaman yang seperti itu. All type, all merek udah menggunakan safety yang seperti ini. Dari dashboard kelihatan ya, nggak ada perubahan dari pihak Toyota.
Kayaknya memang perubahan lebih diutamakan ke eksteriornya di untuk Veloz. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Seperti biasa kita tes kualitas audionya, apakah ada perubahan dari audionya. Oke, sekarang kita lihat masuk ke dalam. Kalau kita duduk di sini sih nggak ada perubahan. Kunci masih sama. Lanjut di bagian interior. Nah, kalau di interior, engine start stop button masih ada. Untuk immobilizer juga masih ada. Kemudian untuk audio masih ada. Panel audionya, AC, tampak tidak ada perubahan. So, sekarang kita coba nyalakan. Apakah di speedometer ada perubahan? Oke, ini dia saat penyalaan start awal. Tampilan nggak ada perubahan ya, tetap sama. Kita yang menjadi penasaran adalah kualitas audionya. Yang dari dulu saya suka di Avanza maupun Veloz generasi terbaru itu dari sisi audionya itu yang cukup enak guys. Sekarang kita cobain dengerin ya. Dan ini untuk panel AC-nya ya, masih sama, nggak ada perubahan dengan panel AC-nya. Kita masih bisa melihat kesan panel AC-nya. Sekarang kita sekaligus cobain ini audio ya. Ini belum kita maksimalkan audionya. Seperti biasa kita akan setting lebih boom lagi, lebih kencang lagi. Ini semua off. Nih. No. No. No, kita mediumkan. No. Langsung boom. Inilah 10 ya. No. Mantap sekali. Ini yang saya suka dari Avanza juga, settingan ini. Very good, very nice. So, bagaimana menurut kalian guys? Ini GR memang dari segi penampilan memang perubahannya dari segi fisik ya. Kalau kita lihat dari interiornya, dia masih mempertahankan. Yang jadi pertanyaan bagi kalian semua, apakah itu nanti pertanda akan munculnya generasi terbaru Avanza? We'll see. Kita will see, akan lihat lah. Jadi saya nggak mau berespekulasi kalau belum ada info yang fix pasti. Cuman ya ini bisa kita bilang 50-50 akan ada munculnya generasi terbaru Avanza penggerak depan. But kita tunggu aja, nantikan aja. Stay tune di channel Master Peres untuk dunia otomotifnya. Oke, sekarang kita akan lanjut di next-nya adalah New Rush GR. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye guys.